Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan saya di Avandi M Channel ya guys. Kali ini saya di Greenhouse 2 ya. Greenhouse 2 ini harus di putus dulu nih. Nah, saya ada di Greenhouse 2 guys. Di Greenhouse Rancakole ya, di Bahuan Arjasari nih guys. Jadi kita lihat-lihat dulu ya kondisinya, udah 41 hari setelah tanam ya guys. Atau tepatnya kalau polinasi itu di 11 hari setelah polinasi guys ya. Ini kondisinya seperti ini ya, tuh buah-buahnya sudah dipilihin. Bisa lihat seperti ini tuh guys, tuh buahnya ya. Ini sebesar ini saya ya tuh. Asik ya guys, ini lebih kecil ya kalau yang ini ya. Nah, ada beberapa sih yang dia gagal berbunga ya, seperti ini yang di sini nih. Tuh, cuma kayak gini ya tuh. Ya guys. Berarti ini udah, nah ini gagal nih, gagal polinasi. Ini sudah dipolinasi. Ini saya yang polinasi nih. Gagal. Dan ini pun polinasinya hasilnya begini. Nah, ini sebenarnya kurang bagus tapi bisa besar bisa ya. Ya guys, tuh kalau mau di apa, mau ditungguin sampai atas, dia nggak akan bagus ya guys, karena udah terlambat, ketinggalan jauh ya. Ini polinasi ini dibuang aja ya, biar yang tadi aja yang dia kita besarin. Kadang begitu guys, temuan di lapangan itu seperti itu. Jadi kita ini kita buangin aja ya. Kalau saya sih pakai tangan udah biasa ya guys. Jadi kalau yang belum biasa bagusnya pakai gunting ya. Nah, ini harusnya dibuang yang ini nih guys, daunnya. Saya buang pakai tangan aja. Jadi dia tidak terganggu ya sama daun. Kemudian ini pilih, oh ini belum ya, belum dibuang. Nah, ini bantu buang sini. Nah, caranya begini sebenarnya. Tapi hati-hati jangan sampai kena di batang daun ya. Nih. Masih ada yang belum sempat kemarin. Ya memang saya minta dipercepat aja pemilihannya. Ini belum dipruning atasnya. Jadi ini yang jadi yang dibesarin ya. Tuh lumayan lah ini besar. Kalau yang ini, nah ini nggak ada. Ah, ini yang ini guys tuh. Berarti ini dibuang aja yang ini ya. Nah, dibuang aja yang ini. Ya begitu. Ini besar-besarnya segini-gini. Ya, ini besar. Nah, kalau ini kan nggak ada nih. Dia ada di sini. Nah, telat ya. Langsung aja buang ini. Ini yang di sini nih dia. Yang lain udah sebesar ini. Sebelahnya tetangganya, tapi ini masih di sini ya. Jadi karena ini udah kecil tuh, daunnya kecil guys tuh. Daun-daunnya kecil ya dibanding sebelahnya ya. Kita harus pruning langsung. Pruning langsung. Kita pruning ya. Jadi begitulah guys. Jadi kalau kita melihat, saya lagi bikin video gini, terus lihat-lihat gini, udah bantuin lah. Ya. Tuh. Ya segede-gede gini ya guys, yang gede juga paling segede gini ya. Ini baru 11 hari ya setelah polinasi ya. Nah seperti ini kan, ini guys tuh ada dua nih, yang ini atau yang ini. Pasti yang ini ya guys tuh bentuknya, daripada yang ini ya. Ya, nah ini kayak jambu gini, biasanya nanti kurang bagus ya, nggak merata dia si ininya apa, di jaringin nanti nggak merata. Nah ini nggak ada nih, nggak ada buahnya ini. Ya termasuk gagal nih daerah sini. Ini juga sama, ini juga gagal nih. Cuma kayak gini ya buahnya. Nah kenapa ada beberapa yang seperti ini ya? Nah kan jadi pertanyaan gitu. Jangan yang ini bagus, ini bagus. Bisa faktor pertama itu
sebenarnya oke lah, bibit kita nggak nyalin bibit ya, bibit bagus lah, kita anggap bibit bagus. Air juga kalau sebelahnya bagus kan airnya bagus juga kan. Nah ini juga sama gede, ini kecil ya. Jadi kemungkinan ya klasik ya, matahari guys, matahari. Itu kan dari, kalau dari matahari dari sana kan, dia mataharinya kan udah agak berubah ke arah sana tuh kalau sore. Jadi bukan di sana lagi. Nah, di greenhouse sebelah itu menghalangi yang ini. Ya. Menghalangi. Tapi itu bagus-bagus tuh sebelah sana. Ah, iya, karena dia memang yang pertama dapat juga dari, kalau dari sana ya. Mataharinya kalau dari sini ya kurang. Tapi ya itu salah satu ya guys, bukan secara umum ya, salah satu. Nah ini yang mana kan, ini dua, ini satu dua ini ke perkembangannya kurang bagus ya buahnya. Satu. Ini kalau ini oke ya. Nah ininya di atasnya kita harus buang ya, atas ininya. Nah ini udah dipolinasi nih, sayang molinasi nih. Taunya saya yang pulinasi apa? Saya nggak apa, saya cuma satu bendera gitu. Kalau Pak Lili dia dua bendera ya. Pasti. Pulinasi bisa gagal, bisa. Pulinasi bisa gagal. Ya. Jadi ya itu, oh ini cukup besar ya, bagus ya tuh, bagus guys tuh, juga cukup besar ini. Nah ini kan Pak Lili nih, dia dua bendera tuh ya, kalau saya satu bendera tuh. Daerah-daerah sini ya, daerah sini yang memang ada beberapa temuan si buahnya kurang sempurna. Nah ini kan di atas, dia di atas buahnya ya, di bawahnya nggak bagus nih tuh, dia gagal ya, ini gagal polinasinya. Kenapa? Kalsium yang tidak terserap. Kalsium tidak terserap kenapa? Boleh jadi karena matahari ya, matahari tuh. Ini yang saya, yang polinasi nih. Akhirnya ini nih, ini yang oke, kita biarkan ini kita matikan dulu. Ini kita matikan. Ini juga kita matikan ya. Nah. Ini. Yang ini oke. Nah, ini ada dua nih. Pilih yang ini atau pilih yang ini. Nah, kan. Berarti bagus dulu, saya pilih yang atas. Saya pilih yang atas ya. Lebih tinggi ya. Wah. Apaan ini, cerita melulu. Iya, ini. Supaya teman-teman bisa ini ya. Bisa apa namanya? Bisa belajar dari pengalaman saya ya. Nah, itu udah kita buang. Nah, ini. Yang bawah tuh yang ini, Kak. Ini nah ini nih, sama kan bentuknya. Sama ini nih guys, cuma ini kan ada luka-luka di sini ya. Ya oke ya. Jadi kita yang luka-luka terpaksa kita buang, yang luka-luka kita buang. Ya. Yang luka-luka kita buang. Ini juga ya guys, kita buang karena kita udah milih yang ini ya. Walaupun buahnya begini ya, tapi ya enggak apa-apa. Nah yang di atas kita buang ya. Nah iya guys, oh ini cukup gede ya tuh. Ini juga masih ada yang kecil. Jadi daerah sini ada yang kecil ya guys, yang nggak sesuai ya, nggak sesuai. Nah ini di atas juga kita harus pruning ya.
gitu guys ya. Coba kita lihat yang sebelah sana. Nah, ini juga ada dua tuh, yang ini sama yang ini ya. Berarti yang ini yang kita buang, kita buang, yang ini kita buang ya, kita buang di bawah situ ya tuh. Ini juga, nah ini dua ya, ini sama ini ya. Nah, ini bagus dua-duanya. Yang mana akhirnya kita pilih yang, kita lihat dulu nih bagus nggak bagus. Bagus, akhirnya kita buang yang ini. Oh, udah gede, dibuang segede gini guys tuh. Tuh ya, kita bandingin. Jadi kita buang yang ini ya. Sayang polinasi nih. Tuh guys, tuh udah besar segini gini ya. Jadi sambil jalan, sambil buat video, oh ini potong, potong kita buang aja. Potong kita buang nanti. Nah, ini juga nggak ada yang, nggak ada buahnya yang ini. Jadi dari 1000 itu boleh jadi yang berbuah nggak sesuai dengan 1000 ya. Memang harus ada safety faktornya ya. Artinya safety faktor itu, nah kayak ini juga kan, itu nggak ada temennya, ada itu tetangganya. Ya ada safety faktor ya. Jadi 1000 itu mungkin berapa persen yang target kita berbuah ya. Nah ini juga sama, sebelahnya nggak ada kan. Jadi setiap baris itu ada aja yang telat berbunga ya, karena faktor matahari ya. Udah lumayan nih. Tuh 20 25 27 ya. Wah, ini lebih besar lagi daunnya tuh. 27 30 ya, hampir 30 ya. Hampir. Jadi apa ya, sekarang apa yang harus dijaga gitu. Berarti yang harus dijaga sekarang ini adalah pembesaran ya. Kemarin saya minta dinaikin airnya, jumlah air, dan saya minta juga dinaikin sedikit PPM-nya ya. Ya, oh sini malah lebih kecil-kecil ya, sini malah banyak yang kecil-kecil. Nah ini harus kita pruning ya, kecil-kecil di sini ya. Tuh ini juga kan nggak ada ya, nggak ada buahnya, artinya telat berbuah, berbunga dia. Ini juga memang kecil ya, yang lain udah gede, dia kecil pertumbuhannya. Berarti masalah pertumbuhan ya. Di sini kecil-kecil ya, kecil. Nah sekarang kita sudah mulai masuk ke pembuahan besaran fruit set ya. Nah ini kenapa ada yang nanya, suka nanya, kenapa ini dipotong? Ini dipotong sedikit ya. Kenapa? Karena supaya si bawah ini terkena matahari nih. Jangan sampai dia lembab di permukaannya. Nah, kita buka ini, kita buka, maksudnya ini kita buka supaya matahari minimal kena si kokopitnya gitu. Kalau enggak dia ketutup, jadi dia lembab bawahnya. Kalau lembab nanti kena jamur, gampang kena jamur. Itu ya. Langsung dipotong, iya langsung dipotong, kita potong tuh ini buahnya. Nah di sini juga kecil-kecil ya, kecil-kecil. Nah ini gede, gede kecil, gede kecil ya. Tunggu, jadi nggak terlalu besar ya. Saya belum dapat yang besar ya, paling besar gitu ya, seragam sebesar kepala saya. Nah ini juga nggak ada kan, ini daerah ini nggak ada kan, ini yang ada, ini nggak ada. Nanti yang nggak ada kita akan, nggak ada buahnya, kita akan potong aja supaya matahari bisa masuk ya. Nah ini ada yang kecil, ada yang gede. Nah ini kan gede ya, ini kecil, kita buang yang atasnya
Ya kan gitu guys. Sambil menyelam minum air. Sambil menyelam menangkap ikan. Ini sambil buat video. Kita cek-cek. Ini kan. Ini berarti kita buang yang ini ya. Pelan-pelan. Nah. Gitu guys. Ini padahal yang kena matahari ya. Tapi dia kecil. Nah, gimana tuh? Yang kena matahari kok kecil gitu? Ya. Pertumbuhannya, guys. Pertumbuhannya. Gitu. Kuning atasnya nih. Oke. Okay.